Halo semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini, aku ingin ceritakan sedikit bagaimana pengalaman aku ketika melakukan teknik sampling pertama kali atau teknik pengambilan darah pertama kali. Dan di video kali ini juga nanti akan ada video bagaimana aktivitas kami ketika gagal melakukan teknik sampling pada darah vena, dan ada juga yang berhasil ketika melakukan pengambilan darah vena. Nah, gimana videonya teman-teman penasaran? Silakan tonton videonya sampai selesai. Nah, jadi pertama kali aku melakukan teknik sampling itu adalah teknik pengambilan darah kapiler. Kalau nggak salah itu di semester 3. Nah, jadi di semester 3 ini aku ingat sekali karena kita masih maba dan kita masih eksis terhadap dunia kesehatan. Jadi waktu itu aku ngambil handphone dan langsung buat video. Dan di situ langsung melakukan praktikum teknik pengambilan darah kapiler. Dan ternyata tiba-tiba dari belakang itu dosen datang dan ngelihat HP aku itu ngerekam video. Dan akhirnya di situ dosennya nanya, "Gimana kamu bisa enggak ngelakuin teknik sampingnya?" Dan untung saja semua teknik yang aku lakukan sudah selesai dan sudah benar. Jadi dosennya tidak marah. Dan videonya ini. Dan selanjutnya pengambilan teknik sampling darah vena. Aku ingat sekali pertama kali ketika aku melakukan pengambilan darah vena itu dengan teman aku. Dan teman aku ini kebetulan tangannya lumayan berisi, gemuk. Jadi ketika kita ngeraba darah venanya itu agak kesusahan. Tanya asisten dosen aku, untuk mengeraba darah vena ini kita harus merabanya dan itu terasa seperti kenyal-kenyal seperti jelly. Jadi kalau semisalnya ada yang kenyal-kenyal berarti itu adalah darah vena. Dan di situ aku sudah berusaha ngeraba tapi ternyata tetap enggak terasa karena tangannya anak ini lumayan gemuk dan berisi. Dan akhirnya di situ aku sudah melakukan penusukan selama 2 kali dan belum berhasil. Dan itu juga disaksikan langsung oleh dosen. Teman-teman bisa bayangin bagaimana deg-degannya aku. Dan selanjutnya dosen minta coba tangan yang sebelah kanan. Di situ aku beralih ke tangan yang sebelah kanan. Dan di situ juga aku mulai proses meraba darah vena. Dosennya bilang kalau sudah yakin tinggal ditusuk, kalau semisalnya nggak keluar ngulang lagi, dosennya bilang gitu. Dan akhirnya aku melakukan penusukan dan ternyata darahnya tuh gagal. Aku melakukan 2 kali penusukan di lengan kanan dan menghabiskan 4 squid. Teman-teman bisa bayangin. Dan di situ dosennya langsung bilang, coba kamu ganti teman. Dan akhirnya aku pilih teman aku yang lain yang lumayan kurus tangannya dan tangannya itu terlihat darah vena dengan jelas, dan aku pilih dia. Dan akhirnya ketika aku melakukan teknik sampling ke teman aku yang lain dan langsung bisa dengan sekali. Dan yang ketiga, teknik sampling yang aku lakukan yaitu pengambilan darah di telapak tangan. Kalau nggak salah ini khusus untuk yang neonatus. Waktu itu aku ingat sekali aku melakukan 2 kali penusukan di telapak tangannya. Dan di situ aku gagal nggak bisa ngambil darah. Dan akhirnya aku pindah lagi ke teman. Kalau nggak salah waktu itu yang jadi volunteer adalah cutting aku. Di situ aku tusuk cutting aku beberapa kali sampai aku ganti squid beberapa kali juga, dan di situ nggak berhasil. Dan ketika saatnya aku yang ditusuk itu juga nggak berhasil. Jadi aku ditusuk 2 kali dan itu benar-benar sangat sakit. Kalau ngambil darah di bagian tangan ini benar-benar sangat sakit. Jadi kita harus perhatikan letak pengambilan darah karena tidak boleh terkena tulang. Dan di sini lumayan tulangnya banyak. Nah, ini dia video yang kami lakukan ketika gagal melakukan pengambilan darah dan ada juga yang berhasil melakukan pengambilan darah. Ini dia videonya. I can't do nothing better. Than spending my day with you. My life's sunny and better. Girl, when I'm with you, she illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good. Oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go?
Okay, yo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, na-na-na-na. No need no stress, girl, na-na-na-na. Just me and your sons are right, girl. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini. Dan bagi teman-teman semua, jangan takut untuk melakukan teknik sampling, karena ini adalah proses pembelajaran buat kita untuk menjadi calon ATLM nanti. Dan terima kasih banyak sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.